sasarannya seperti kita ketahui bersama bahwa polusi udara itu sangat berpengaruh di khususnya di perkotaan. Maka pada saat ini dilaksanakan uji emisi bagi kendaraan-kendaraan. Dan hasil dari uji emisi ini kita akan coba berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait agar supaya lebih memperhatikan apakah itu izin trayek atau bagaimana, karena banyak kendaraan-kendaraan yang emisi gas buangnya sudah terlalu tinggi dan pada gilirannya dia telah mencemarkan udara. Digelar berapa lama ini, Pak? Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Dan kita akan melihat target paling kurang 2.000 kendaraan untuk kita ambil sampel. Sampai di mana emisi gas buangnya.